Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini menjelang buka puasa ya, gue mau review, bukan review sih, unboxing ya, unboxing screen protector yang gue beli dari Tokopedia. Kalau gak salah tokonya Alibaba Official gitu. Nah, sekarang kita buka aja ya. Ini gue beli kemarin itu tanggal 20, hari apa sih? 21 order. Dan baru nyampe hari ini nih, hari Jumat, atau udah 4. Kalau lama banget sih, ya karena gue pake 2-3 hari pengiriman. Salah sih gue. Oke, gak lama-lama kita... Untuk packingnya sendiri sih gue rasa bagus ya, kotaknya untuk sebuah apa screen protector ya. Gue beli dua jenis produk screen protector sama lens protector. Semua tuh bukannya. Gue nggak mau macam-macam, gue mau pelan-pelan aja bukannya biar bisa gue nikmatin. Muka gue jahat banget ya. Wah, packingnya cakep. Di dalamnya ada bubble lagi. Gue harus hati-hati. Kenapa? Ini screen protect. Ada dua. Nah, ini glass, kamera glass buat kameranya. Yang ini itu screennya. Ini gue beli untuk model Samsung Galaxy M31. Samsung M31 ini punya kamera utama 64 megapiksel. Wow, 64 megapiksel, gede banget kan. Semakin gede kerapatan piksel yang gue tahu, harus semakin gede juga storage yang dibutuhin buat simpan satu fotonya. Gue udah coba, dan satu foto ini membutuhkan 8 MB penyimpanan. Karena itulah Samsung ngasih 128 GB penyimpanan internal dengan RAM 6 GB. Lu kebayang gak? Lu punya kemampuan 6 GB RAM, harus baca 128 GB penyimpanan. Itu sama aja kayak lu punya 4 GB RAM, harus baca 64 GB penyimpanan. Kenapa nggak penyimpanannya 32 aja biar kenceng ya? Entahlah. Oke. Itu aja review gue yang nggak review sih, setengah-setengah review sih pemikiran gue doang sebenarnya. Ya udahlah. Kebetulan nih HP-nya lagi gue pakai buat rekam. Ya udah, gue pasang dulu ya. Tadi udah gue pasang screen protector sama lens protectornya, tapi kayaknya buat lens protectornya gak sesuai deh. Kenapa gak sesuai? Jadi harusnya kan M31 itu ada bolongan di kiri bawah buat flashnya ya, ini malah bolongannya di kiri tengah. Jadi ya gak serak sih ya, apa gak sesuai deskripsi sih sebenarnya. Tapi ya karena gue lagi butuh buat lindungi lensa gue, ya gue pasang aja lah ya, gak sementara. Ya gue cari-cari lagi nanti ya. Lemas sebenarnya sih, bukan lemas. Gimana ya? Ya kesel sih. Oke, yaudah kalau gitu. Thank you udah nonton ya. Assalamualaikum.